bunga-bunganya Ade. Ya Ade, tapi busuk. Mata lu kali busuk. Ya itu siapa? Emang gua duluan. Gua itu orangnya tidak pernah memulai sesuatu masalah. Lu ngaca dulu sama perilaku lu dulu. Udah bener belum? Udah, tadi gua ngaca. Ya kalau menurut lu gak bagus, itu namanya perbedaan selera, bos. Belajar gak sih lu? Orang gua kirim bunga-bunganya Ade. Ya Ade, tapi busuk. Mata lu kali busuk. Ya itu siapa? Emang gua duluan. Gua itu orangnya tidak pernah memulai sesuatu masalah. Lu ngaca dulu sama perilaku lu dulu. Udah bener belum? Udah, tadi gua ngaca. Ya kalau menurut lu gak bagus, itu namanya perbedaan selera, bos. Belajar gak sih lu? Orang gue bingung ya sama nyorangnya. Kagak selesai-selesai introspeksi diri ya. Eh, sorry ya. Mobil butut lu nggak bisa masuk di komplek gue. Gue nggak terima mobil butut di sini. Ngapain lu ke rumah gue mau bikin konten? Gue dapet duit kagak, yang dapet duit lu enak aja kagak mau. Ogah, gue ketemu lu orang. Sorry dong, strawberry ya. Lu orang introspeksi dulu. Baru gue ladenin. Enak banget tuh. Mau ketemu-temu, mau kesini-sini. Ogah gue. Mau ngapain nanya alamat? Kalau mau kirim duit, transfer aja. Bingung gue. Ogah gue ladenin. Berantemnya sama siapa? Gue ribetnya sama urusannya sama sekeluarga. Pusing pala gue. Ogah gue ladenin lagi. Mendingan ya, biar cepet kelar. Udah, lu kalau berasa salah, lu minta maaf juga kelar lah. Ngapain pakai ribut ini tuh, Nini mau ke rumah gue segala. Udah, biar aja minta maaf. Udah, gue beres. Gue mau kayak gak mau ribet. Jangan lu bikin ribet ya. Gue sih gila, gak bercanda gue. Gue bi... Ada si Uya tuh, guys. Sama sekeluarga. Bawa-bawa kamera gitu. Ih, ogah gue sih gak kepancing. Enak aja dia yang bikin konten, dia yang dapet duit, gue gak dapet apa-apa. Ogah. Udah malahan bawa rame banget, bawa sekeluarga. Pengen gue keluar rumah, bayar dulu bro, money punya duit gak? Di dunia ini gak ada yang gratis. Lu bawa kamera bikin konten terus mau bayar gue. Ih, kelas piro, gak mau, ogah. Lu selipin tuh minimal 100 juta aja di pagar gue. Gue pulang tuh langsung dari luar kota, nyampe di depan pagar tempat lu bikin konten. You think I takut? I gak takut, I cuma mau uit. Bayar bro, bayar. Gila lu gak ada yang mau gratisan. Gimana sih katanya kaya, kumaha tuh? Netizen gimana nih? Hey, kalian! Untuk keluarga si artis sebelah yang berinisial U dan keluarganya, saya minta maaf gitu loh. Kalau misalkan ada salah. Tapi bohong! Ogah lah, orang lu itu lu yang minta maaf. Udah mengganggu hidup gue, gak mau bayar pansos, maunya gratisan. Gila lu, terus mau gue minta maaf. Halal, nanti penonton kecewa guys! Gitu, habis itu gue minta maaf, perbaiki etika anda. Nah, gak bakal gue katain, gue gak mungkin memulai sesuatu kalau lo gak ribet. Ribet. Pakai bawa-bawa kamera ke rumah gue, buat apaan? Kita itu manusia harus simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan. Di TV aja berani gak lo, buy one lo, sama-sama dapet duit. Ini enak aja lo, gue doang yang dapet duit, kagak mau gue. Ogah, you think I'm stupid? You too. Gila kali emosi gue. Mobil butut lu nggak bisa masuk di komplek gue. Gue nggak terima mobil butut di sini. Nih mobil butut. Nih makin butut. Nih makin butut. Butut banget. Ya ampun, ini juga mobil cinta butut banget ya Kak Cinta ya butut. Ini juga salah satu mobil butut. Ini juga mobil butut ya. Dan ini BUTUT. Butut. Ya ampun, ini juga butut. Kasian mobil butut. Ini juga mobil butut. Ini juga mobil butut. Tapi walaupun butut, kita tetap bersyukur. Alhamdulillah. Mobil butut lu gak bisa.
guys. Jadi sekarang kita lagi ada di depan rumahnya Dennis. Bunda bawa mobil bututnya Bunda. Lihat tuh mobil butut. Tuh mobil butut tuh. Tapi Dennisnya nggak keluar. Katanya lagi keluar kota. Apakah dia di luar kota? Mari kita lihat. Halo guys, jadi gaya aja lu, anak lu bikin lagu apa ngangenin nih, gua kasih ngangenin. Bikin lagu tuh ya, belajar dulu bahasa Indonesia ya, becus. Waduh, mbaknya ya, dari kemarin saya diem, saya sabar. Tapi ini udah ke anak nih mbak, ini bukan main-main lagi. Jadi mbaknya siap-siap ya, ini udah gak lucu lagi buat saya. Dan asal mbak tahu, lagu anak saya yang kata mbak bilang aneh itu, yang ngangenin itu, satu bulan, belum nyampe satu bulan, itu udah 2,1 M yang lihat. Nah, lihat kan? Jadi mbaknya hati-hati dalam berbicara ya. Nih buat kamu yang gak ngerti arti kata ngangenin, nih, asal katanya berasal dari kata kangen dikasih imbuhan menjadi ngangenin. Yang kayak gini nih contohnya, ih kamu orangnya ngangenin deh gitu. Sama kayak misalnya kesel jadi ngeselin, bosen jadi ngebosenin. Nah ini nih tuh percakapan bahasa sehari-hari. Nah kalau kamu gak pernah dengar kata ngangenin, fix nih kamu jomblo permanen. Yang apa ya, yang ngebosenin, yang gak pernah jadi orang, gak pernah jadi orang yang ngangenin buat orang lain ya. Karena kebanyakan komen, kamu lupa cari jodoh sayang. Ya ampun, salam jomblo ngenes. Nih buat oke guys, di video kali ini kita lihat guys ya, di antara Uya Kuya dengan Dennis Chadel, kalau kalian tuh lebih support siapa guys ya? Apa mereka cuma drama atau mereka tuh lagi bikin konten atau gimana guys ya? Kalau menurut kalian kayak gimana? Coba kalian komen di bawah guys ya. Saya mau tahu pendapat kalian tuh. Kalian tuh lebih ke siapa? Ke Dennis Chadel atau ke Uya Kuya gitu guys ya? Mereka tuh aduh heboh terus guys ya. Jadi coba kalian komen di bawah guys ya. Saya pengen tahu suara dari kalian tuh kayak gimana. Menurut kalian tuh settingan gak sih? Ini kalian lihat settingan keluarga, settingan hukum aja bunda biar dipaham, hukum nana tata karma apalah nih, kesini gegambar air kayak persetujuan aja settingan. Jadi kalian bisa lihat guys ya, ini settingan atau gimana guys ya. Di sini sama 5000 di sini, kalian bisa lihat guys ya berapa banyak yang komentar di sini. Emang gitu mbak air abang. Aduh coba kalian komen di bawah guys ya, semoga ya bunda. Oke guys ya, video sampai sini ya, bye bye.